Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat-sahabat, kawan-kawan, saudara mara, rakan-rakan yang saya kasihi lagi saya rindui. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Teman berteman kita sekali lagi pada hari ini bersama dengan si Omel Forza 250 yang saya kasihi. Saya nak maklumkan pada kawan-kawan yang inilah ride terakhir saya dengan si Omel ni. Ni saya dalam perjalanan untuk menyerahkan si Omel kepada owner yang baru. Sebab insya-Allah, insya-Allah besok mana ketika saya buat video ni lah, saya akan ambil jentera ataupun unta tunggangan yang baru insya-Allah. Alhamdulillah, Allah mudahkanlah urusan untuk menukar nama pemilik si Omel ni yang baru. Tambah sekarang urusan nak tukar nama ni tak susah sangat sebab tak perlu pergi ke JPJ. Kita boleh buat thumbprint je. Jadi mudah-mudahan urusan selebihnya ni Allah mudahkan. Amin ya rabbal alamin. Jadi pada kawan-kawan, sahabat-sahabat yang dah memang biasa dengan Abang J, dengan channel Abang J, harap-harapnya tidaklah merasa kecewa ataupun dah rasa tak nak tengok lagi Abang J buat vlog. InsyaAllah akan berterusan segala nasihat-nasihat dan perkongsian-perkongsian positif ataupun perkongsian yang baik daripada saya insyaAllah. Sebab itulah pun matlamat dan tujuan saya dengan jentera dua roda ni. Nawaitu tak lain tak bukan ialah untuk menyebarkan sebanyak mungkin benda-benda ataupun perkara-perkara bermanfaat, khususnya dalam dunia permotoran dan umumnya untuk silaturahim. Masa saya buat posting dekat grup Honda Forza Malaysia 250, Allahuakbar, rupanya memang ramai yang berminat dan nak memiliki si Omel ni. Sebab Omel ni saya boleh katakan kategori agak standard lah. Saya tak ada modi apa-apa melainkan saya tukar absorber dengan tukar windshield. Yang lain kecil-kecil lah, brake lever, itu je lah kot. Tak ada lain dah. Jadi urusan jual tu mudah sikit lah. Dan alhamdulillah harga saya dapat pun alhamdulillah harga yang baik lah. Alhamdulillah. Eh, minta maaf kalau suara macam lain sikit ataupun sebutan kurang jelas sebab saya pakai balaklava masa ni. So bertutup habis saya punya mulut ni. Jadi macam tak berapa nak jelas sangat lah. So macam biasalah urusan jual beli motor ni, pertama nak kena ada kita punya IC untuk thumbprint. Lepas tu grand original, kunci pendua. So nak kena serah pada owner baru. Barang-barang yang original macam absorber saya dah tukar kan, tapi yang original saya bawa. Dan owner baru itu je lah, dia kena ada dan juga IC original lah. Ramai juga yang bertanya masa saya post iklan nak jual si Omel ni, kenapa nak jual Omel? Tak sedap ke Forza? Tak best ke? Cinta dah beralih arah ke? Tak ada apa-apa. Saya pakai pun tak sampai setahun, 9 ke 10 bulan je. Tapi alhamdulillah saya ada rezeki dan kesempatan untuk pakai unta baru. Saya upgrade sisi sikit lah. Sebab saya punya bidang kerja ni memerlukan kepada perjalanan yang agak jauh, dan saya perlukan satu kenderaan yang baik dan lebih selesa. Omel baik alhamdulillah, tapi kenderaan yang saya nak miliki tu dah lama saya target sebenarnya. Dah setahun lebih kurang. Sebab dia ada versi yang baru kan. Nanti insyaAllah korang tengok lah next ataupun yang seterusnya. Nanti saya akan vlog daripada kenderaan yang baru, unta baru insyaAllah. Terima kasih banyaklah Omel berbakti dengan saya, dengan Panji. Syukur ya Allah, terima kasih banyak atas kesempatan, kesihatan, kelapangan. Terima kasih kepada kawan-kawan di grup Forza 250 FB, di Facebook. Walaupun saya jarang berkomunikasi di situ, tapi saya yakin semua yang ada dekat situ semua orang yang baik-baik.
semua sahabat-sahabat permotoran yang nakkan kepada kebaikan. Terima kasih sudi teman berteman dan bersilaturahim di grup Forza 250 Malaysia. Walaupun kita tak pernah jumpa sebenarnya, tapi anda semua ada di hati, ada di doa saya, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Saya doakan yang baik-baik untuk semua. Ingat, kita naik motor dan kita main motor ni first kali lillahi ta'ala, kerana Allah. Sebab kita takkan ada daya upaya untuk mengendalikan jentera kita ni melainkan Allah bagi izin, Allah bagi kekuatan, Allah bagi pinjaman. Apa juga jenis kenderaan kita, kita tetap brotherhood dua roda, insyaAllah. Banyak motor apa tu? Okeylah, insyaAllah nanti kita sambung lagi. Mudah-mudahan kita jumpa lagi akan datang, insyaAllah. Hiduplah kita dekat dunia ni dengan kemampuan dan keupayaan kita sendiri. Tak kira lah dengan siapa kita bersaudara, dengan siapa kita berhubungan, dengan siapa kita berkawan. Tak usah ikut cara mereka. Ya, kalau diorang bergaya, diorang pakai yang baik-baik, diorang belanja yang ada-ada, yang mewah-mewah, kita dengan cara kita, insyaAllah hidup kita akan selamat. Kalau kita nak membina hubungan dengan kita terpaksa meniru kemampuan dan keupayaan orang lain, akhirnya bila hubungan itu tidak seakrab dan serapat dulu, yang sakitnya ialah kita. Jadi hidup dengan keupayaan dan kemampuan kita, bersilaturahim, berkawan, bersaudara, berhubungan dengan seikhlas hati, insyaAllah apa-apa berlaku pun, sekiranya hubungan akrab tak semacam dulu, kita takkan terjejas apa-apa, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.